Hai, saya Agi dari ETKC Hardware. Susulan dari video Agi, bagaimana nak memilih tangki air yang sesuai untuk keluarga anda? Ramai penonton tanya soalan, macam-macam diorang tanya. Hari ini, biar Agi jawab soalan anda satu persatu. Jom! Antara soalan yang popular, berat ke tangki air stainless steel ini? Macam mana nak naikkan sehingga tingkat 1 dan tingkat 2? Alamak, betul juga ya. Mari Agi tunjukkan anda. Rasa-rasanya berat tak tangki air stainless steel ni? Kalau nak naikkan ke tingkat 1 atau 2, ikat dengan tali dan tarik ke atas. Senang aja. Agi, banyaklah jenis modelnya. Mana satu Agi recommend dan juga kenapa? So untuk Agi akan recommendkan model yang popular seperti ini, vertical round bottom stand yang ada kaki. Macam ni. So model ini banyak orang yang pilih sebab memudahkan proses penyelenggaraan atau maintenance dan juga memudahkan cleaning ataupun pembersihan. Agi. Yeah? Tangki besar mesti mahal kan penghantaran? Taklah, mana ada. Tak kisah kecil ke besar, kami masih menyediakan anda penghantaran secara percuma ke rumah anda di seluruh Malaysia. Apa macam? Wah, Ihsan, ini soalan bagus ni. Hai Agi. Saya adalah peminat Agi. Terima kasih. Saya telah membeli tangki air ATKC Hardware selama 2 tahun. Baru-baru ini, saya ada terjumpa kesan karat di bahagian luar. Oh, betul ke tangki air stainless steel masih boleh berkarat? Sebenarnya, istilah kesan karat tu tak betul. Yang sepatutnya, kesan hakisan. Stainless steel memang tahan kotoran dan tahan berkarat. Tapi, apabila ia bertembung dengan asid seperti asid daripada servo pencuci, ia akan meninggalkan kesan karat. Agi, ada ginti ke? Weh, tak adalah. Mana ada? Tahukah anda, air yang sentiasa bergerak mesti tiada pembiakan nyamuk. Nampak tak jejaring kat sini itu? Ini untuk menghalang nyamuk, lalat dan juga cicak daripada masuk ke tangki air anda. Pasti selamat. Kepada anda yang masih mempunyai soalan ataupun keraguan tentang tangki air stainless steel, sila ajukan soalan-soalan anda kepada Agi dan Agi akan jawab satu persatu. Saya Agi dari ATKC Hardware. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Bye-bye.